Berikut ini cara untuk memindai kode QR WiFi di HP Samsung atau menyambungkan dengan kode QR. Nah, untuk itu kalau kalian ingin scan di HP Samsung ini banyak sekali cara. Pertama dari kamera bawaan, kalian buka, pilih icon gear yang ada di sudut kiri atas. Nah, di sini ada pindai kode QR. Jadi kalian arahkan saja ke kode QR WiFi pada saat seperti ini. Nanti dia otomatis. Kedua lewat fitur ini. Nah, di sini kan ada pindai kode QR. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menampilkan sandinya. Jadi tonton sampai habis. Nah, ini sama juga. Kalau kita punya kode QR dari teman, kalian scan saja. Dari galeri juga bisa. Kemudian dari sini bisa juga kalian tekan lama di icon WiFi. Nah, di sini kalian lihat ada pindai kode QR. Pastikan ini diaktifkan dulu. Nah, sama juga. Kalau untuk kode QR di sini, kalian pilih icon gear pada WiFi yang lagi tersambung. Nah, di sini ada kode QR. Kalau kalian ingin melihat sandinya, ini kalian screenshot dulu. Nah, di screenshot, kalian download aplikasi di Play Store seperti ini. Nah, ini aplikasinya. Kalian buka aplikasinya, pilih dari galeri. Nah, kalian lihat di sini sandi WiFi yang lagi tersambung tadi itu bisa dilihat seperti itu.